Selamat pagi untuk anak-anakku semua yang saat ini berada di rumah masing-masing. 2 hari lagi kita akan memasuki masa puasa. Maka tema pembelajaran kita pada hari ini adalah puasa dan pantang. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan. Beberapa hal berkaitan dengan masa puasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengapa disebut Rabu Abu? Rabu Abu adalah hari pertama masa puasa atau masa tobat yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi atau di kepala kita. Yang kedua, mengapa hari Rabu dan bukan hari-hari lainnya? Kita berpuasa selama 40 hari tanpa menghitung hari-hari Minggu sebelum hari Minggu Paskah. Mari kita coba menghitungnya. Yang pertama, kita perlu tahu persis kapan atau tanggal berapa Minggu Paskah. Setelah itu, kita keluarkan 6 hari Minggu sebelum Minggu Paskah. Sesudah itu, kita menghitung 40 hari mundur mulai dari Sabtu sebelum Minggu Paskah. Ini tanggal 4 April, Minggu Paskah. Lalu, kita keluarkan 6 minggu. Pada bulan Maret, kita keluarkan 4 minggu. Dan pada bulan Februari, setelah tanggal 17, masih ada 2 minggu, kita keluarkan menjadi 6 minggu. Setelah kita keluarkan 6 minggu, kita sekarang menghitung mulai dari Sabtu sebelum Minggu Paskah. Hitung 40 hari. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 persis hari Rabu tanggal 17 Februari, hari Rabu Abu. Yang berikut, mengapa hari Minggu tidak dihitung sebagai hari puasa? Karena pada hari Minggu dianggap sebagai peringatan akan kebangkitan Yesus. Karena itu kita tidak perlu berpuasa pada hari Minggu. Mengapa abu dan bukan bedak? Abu melambangkan pertobatan. Ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Dan pada suatu saat nanti, kita akan mati dan kembali menjadi debu. Karena itu, ketika kita menerima abu pada hari Rabu Abu, Imam mengatakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau juga dapat mengatakan, kamu diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Lalu kita menjawab, amin. Yang berikut, apa arti puasa dan pantang? Puasa berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Satu kali makan kenyang. Bukan makan sekenyang-kenyangnya. Juga pada hari puasa kita tidak makan daging. Sedangkan pantang berarti kita memilih. Kita memilih untuk berpantang dari apa yang menjadi kebiasaan atau kesukaan kita. Misalnya, pantang garam bagi orang yang suka makan garam banyak. Pantang rokok
bagi orang yang suka merokok. Pantang nonton film bagi orang yang suka nonton film. Pantang main game bagi mereka yang suka main game. Pantang berjudi bagi yang suka berjudi. Pantang berjajan bagi yang suka berjajan. Dan masih ada pantang-pantang lainnya yang perlu kita tambahkan masing-masing. Yang paling penting pantang bagi kita pada saat pandemi ini, baik anak kecil sampai dengan opa oma, pantang yang paling tepat saat ini adalah setia tinggal di rumah, rajin mencuci tangan dan pakai masker, hindari atau jauhi perkumpulan atau kerumunan, istirahat atau tidur yang cukup. Lalu, untuk apa kita berpuasa dan berpantang? Ada banyak hal, tetapi yang ingin saya angkat di sini cukup dua. Yang pertama, untuk turut merasakan sedikit saja dari penderitaan Yesus di salib untuk keselamatan kita umat manusia. Yang kedua, untuk mengungkapkan rasa lapar dan haus kita akan Tuhan dan akan kehendak-Nya. Lalu, yang berikut, kapan kita berpuasa dan kapan pantang? Kita berpuasa pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Kita berpantang pada hari Rabu Abu dan 7 hari Jumat sebelum Jumat Agung. Yang berikut, siapa yang wajib berpantang dan siapa yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai dengan tahun yang ke-60, sampai dengan oma-opa. Sedangkan yang wajib berpantang adalah semua umat Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Demikian penjelasan hari ini tentang puasa dan pantang. Selamat memasuki masa puasa, selamat belajar, tugas akan menyusul dalam grup. Salam sehat selalu untuk kita semua.